Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 3 Pendidikan IPA ICP 2017 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Kali ini kami akan membawakan materi mengenai measurement of time atau yang sering kita kenal dengan istilah pengukuran waktu. Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses pembuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah kejadian atau keadaan atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Pengukuran waktu bisa kita lakukan dengan berbagai alat pengukur waktu. Di antaranya adalah jam dinding, jam matahari, jam pasir, jam atom, dan kronometer. Baiklah, untuk melakukan suatu praktikum, kita biasanya menggunakan alat pengukuran waktu, yaitu stopwatch. Berikut adalah cara untuk mengukur waktu. Nah, baik teman-teman, saat ini kita akan belajar untuk membaca skala pada stopwatch. Stopwatch untuk skala dari 30 ini dibaca 0. Jadi ini dari 0, 2, 4, 6 dan seterusnya hingga 30 detik. Itu adalah skala detik atau second. Jadi kalau dari sini kita mulai dari angka 0, itu berarti dari 30, ini 30, berarti ini 0 awalnya, 0 ke 2 detik, 4 detik, 6 detik dan seterusnya hingga 30 detik. Kemudian setelah sampai pada putaran ke 30 detik, itu akan dilanjutkan dengan putaran ke 31 detik, 33, 35 dan seterusnya hingga sampai 60 detik. Nah, untuk skala yang ada di dalam ini, itu adalah skala menit. Jadi ini adalah skala menit. Jadi kalau sudah sampai putaran ke 60 detik, itu akan jarumnya akan ke sini. Contohnya seperti ini. Ini 8, 10, 12 detik, 14 detik, 16 detik, 18 detik, 20 detik, 22 detik, ya, dan berputar hingga 30 detik. Nah, kalau kita melanjutkannya, nah, ini kalau sudah lewat, ini tadi kalau di 30 detik itu berarti ini sudah setengah menit ya, setengah menit. Jarumnya akan menunjuk ke sini. Ini jarum panjangnya ini berputar. Dia menunjuk ke angka 49 detik, kemudian 51 detik, 53 detik, dan seterusnya hingga nanti pada sampai di 60 detik, dia akan menjadi 1 menit. Nah,
terdapat soal, perhatikan gambar pengukuran waktu suatu kegiatan berikut. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa jarum pendek 10 menit, sedangkan jarum panjang pada stopwatch tersebut menandakan detik. Nah, mari kita perhatikan soal tersebut. Pada awal kegiatan, jarum panjang dan pendek menunjukkan angka 0. Namun, setelah kegiatan dilakukan, jarum pendek berubah dan menunjuk pada angka 15 menit. Sedangkan jarum panjang menunjuk pada angka 40. Jadi dapat disimpulkan, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut berlangsung selama 15 menit 42 detik. Dan jawabannya adalah B.